Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Makanya tetap ya kita lakukan audit masalah pengamanan. Kita lihat nanti dari hasil audit apabila memang ditemukan kekurangan, kelemahan, ini akan kita perbaiki ya. Mudah-mudahan hari ini sudah masalah pengamanan markas kepolisian tidak hanya di Mabes tapi seluruh wilayah markas-markas kepolisian tentunya pengamanannya akan lebih baik lagi ya, dan terus meningkatkan kewaspadaan. Berarti di bawah pengamanan bukan mengambil senjata itu? Enggak, bawa dia. Berarti bawa. Untuk tugas di pos pengamanan yang kemarin ada yang diperiksa? Kenapa? Senjata yang digunakan tadi disimpan di mana sih? Sampai bisa masuk bawah situ. Lah itu yang masih kita dalami, karena tersangkanya kan ZA meninggal dunia. Dia yang dimungkinkan dia masukkan di ya, bagian tubuhnya, entah di pinggang atau di mana. Ya. Dan itu kenyataannya memang lolos dari penjagaan. Ya. Ini sedang diaudit masalah pengamanan kita. Ya. Pemeriksaan badan nggak terhadap senjata ini sebelum masuk ke dalam Mabes atau pemeriksaan tas, karena kan ini senjata bisa sampai. Ya, ini sedang didalami ya sampai lolos seperti itu. Dan sekali lagi itu menjadi bagian audit bagaimana pengamanan di Mabes Polri. Dan juga sekali lagi markas-markas polisi di kewilayahan.